Halo sobat, ini saya mau menginformasikan produk Cat Choice. Ini kalau kucing nih Cat Choice yang adul ya, yang khusus tuna tanpa ada campurannya selain tuna. Ini kalau ada kucing yang punya gangguan fungsi pencernaan, seperti kucingnya dia pupnya encer atau terlalu lembek, itu menandakan kucing kurang sehat ya pencernaannya. Ini bagus untuk dikonsumsi, tapi kadang kucing itu nggak mau makan ya kalau makanan baru. Tapi ada juga kucing yang terkesan rakus, dia makan apa aja mau. Nah kalau yang nggak mau makan, dia dikasih makanan kering. Ini makanan kering ya. Sobat bisa dicampurkan dengan produk yang basah, makanan kalengnya nih. Kalau saya pakai Kucinta ini ya, ini tuna jelly dicampurkan juga nih. Irit ya, kita bisa mengirit, menghemat. Nah ini seperti ini nih sobat. Nah ini setengah kaleng makanan kering ini dicampur dengan 1 sendok makan tuna basahnya, tuna jelly. Ini tuna jelly sobat, ini bagus juga untuk pencernaan ya, dicampur. Ini setengah kaleng bisa untuk 3 ekor kucing dewasa ya sobat. Nah, lebih hemat sobat ya. Bagus ini, saya sudah membuktikan beberapa ekor kucing saya. Nanti pupnya dia jadi berbentuk lagi ya. Kucing yang sehat pupnya itu berbentuk padat ya. Padat tapi basah, tidak padat kering ya. Nah, kalau terlalu kering juga dia keluar pupnya. Itu menandakan pencernaannya juga kurang bagus. Kalau orang ya kayak kurang serat, mereka juga kayak seperti kurang serat. Ya, ini ada jelinya sobat. Nah, kalau saya pakai ini yang basah nih, pakai Kucinta, merek Kucinta tuna jelly. Merek apa aja boleh sih, tapi yang ada jelinya ini bagus untuk pencernaan ya, terutama kitten-kitten ya.